Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Altutorial cuy. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi aplikasi Lightroom tiba-tiba berhenti ataupun force close sendiri. Padahal kalian baru edit asik-asik, tiba-tiba malah logout lah ataupun keluar sendiri dan pada akhirnya nggak ke-save. Nah, gimana sih biar nggak kayak gitu lagi? Nah, di sini saya akan kasih tutorialnya ataupun solusinya. Pertama-tama kalian bisa selalu update aplikasi Lightroom yang paling baru. Nah, pokoknya kalian selalu ngecek aja di Google Play Store dan pastiin kalian selalu update. Itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, pastiin memori kalian ataupun memori internal kalian itu memiliki space yang masih banyak. Nah, ini bisa kalian lihat di tempat saya masih banyak ya. Nah, karena biasanya semakin banyak aplikasi yang terinstall sedangkan memorinya cuma sedikit dan mau habis itu juga bikin problem. Nah, untuk solusi berikutnya, kalian bisa langsung masuk ke settingan ataupun pengaturan pada telepon. Kemudian silakan kalian masuk ke aplikasi. Kelola aplikasi. Nah, di sini silakan kalian cari aja aplikasi Lightroom. Nah, di sini silakan pertama-tama kalian bisa pilih paksa berhenti. Dan di sini silakan pilih mulai otomatis dan oke. Dan lalu kita ke penyimpanan, di sini kita hapus data tapi kita pilih yang bersihkan cache aja. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau udah seperti ini silakan kalian restart HP-nya, baru kalian bisa buka kembali aplikasi Adobe Photoshop Lightroom-nya ini. Oke, jadi seperti itu tips dari saya ataupun tutorial singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar, guys. Thank you.